Halo Bang, kali ini kita akan membahas soal TPS tentang silogisme. Ya, pertanyaannya, beberapa dosen adalah ilmuwan. Semua ilmuwan adalah orang yang mampu melakukan penelitian. Berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan yang paling tepat adalah sebagai berikut. Oke, kita lihat yang semua dulu, semua ilmuwan. Misalkan ilmuwan kita sebut A, semua ilmuwan adalah orang yang mampu melakukan penelitian. Kali ini kita sebut B, mampu melakukan penelitian. Terus beberapa dosen, misalnya C, adalah ilmuwan tadi A. Nah, kita tulis, berarti semua ilmuwan adalah B. Semua A adalah B. Beberapa C adalah A. Nah, bisa kita coret nih. Oke, karena yang ini yang atas semua, yang ini beberapa, berarti kita pakai yang lebih partikular, berarti beberapa. Berarti beberapa. Kesimpulannya berarti beberapa C adalah B. Kita lihat beberapa C itu dosen, berarti beberapa dosen adalah orang yang mampu melakukan penelitian. Nah, kalau kita cari di pilihan tidak ada jawaban seperti itu. Tapi kita nemu lawannya nih, yang A, beberapa dosen tidak mampu melakukan penelitian. Artinya sama aja kan? Beberapa dosen mampu melakukan penelitian, berarti beberapa dosen juga tidak mampu melakukan penelitian. Berarti jawabannya adalah A. Oke, sekian untuk soal kali ini. Tetap semangat dan sampai jumpa.